iki anak bantang sithik wis sampean. Aku karo karo Cak Warung wis sampean. Saman tompo. Saman. Sampean ya. Jaluk dongane dengan nasihat kabeh aku karo Cak War. Aku tak nyen pamit ta ya. Makane manuk. Ya kapan-kapan aku tak dolan rene meneh. Ya. Semana aku tak nyen pamit. Atur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat-sahabatku semuanya, di sore hari ini, kesempatan di sore hari ini saya mau menuju ke tempat kediaman Pak Iksan. Pak Iksan beliau adalah sahabat kita yang dulunya pernah bekerja di perusahaan kami. Jadi beliau sekarang kan sudah tua, jadi sudah pensiun lah. Jadi kita mau lihat kondisi Pak Iksan bagaimana, dan nanti ada sedikit bantuan lah buat Pak Iksan. Jadi ikutin terus perjalanan kita sahabatku semuanya di Petualang Sejati di sore hari ini. Oke, kita aja. Let's go. Oke, ini kita mau perjalanan teman-teman. Jadi sore hari ini kita mau menuju ke rumahnya Pak Iksan. Beliau dulu pernah kerja di sini di daerah Kauripan di perusahaan kita. Cuman beliau sekarang kan udah usianya udah lanjut, jadi Pak Iksannya sudah istirahat gitu loh, sudah pensiun. Karena dulu juga orangnya baik, kerjanya bagus di sini. Sekarang saya mau tengok gimana keadaannya, seperti itu teman-teman. Jadi ikutin terus perjalanan saya di sore hari ini, bagaimana kondisi dan keadaannya Pak Iksan nanti di rumah, di kerjaan beliau gitu teman-teman ya. Kritik. Oke lah. Senengane oh dulu. Senengane wong gak tuh. Ini nih. Oke. Bos lah. Sip. Ke sana dulu. Bawa oleh-oleh ya. Aduh, didekek nang kene. Oke. Ora. Nyantai nganggur. Oke, ini sampai gang endi ya? Akasuki, aduh. Ini mentok terus kanan lah ya. Kita mentok sudah kanan ini, mungkin masih jauh lah dari sini, mungkin sekitar 3 sampai 4 menitan. Oh, menuju. Waduh, ini jalannya kayak gini, Bro.
Semoga hari ini menjadi hari yang indah sahabatku semuanya ya. Dukung terus perjuangan kita di vlog-vlog hari ini. Di vlog kita. Ini belok kanan, Pak. Kanan ngiri. Di jalan kampung. Habis itu ngiri, kanan ngiri ya. Aduh. Aduh, gimana Pak Iksan kabarnya? Oh, jajan Pak Iksan. Yo, ngusir ra ketemu kok mbok sak anone yo. Aduh, udah sampai kita. Sambil duduk, Pak. Aduh. Yo, wala. Apa, Pak? Lunggu, camar. Amit Pak Iksan, segini suara. Iya Pak Iksan. Pripun Pak kabar ya jenengan Pak? Sehat wis. Kadang ngene iki Pak ya. Waduh. Aduh digawe anu ngono mero oke. Gimang ya sowo ya Pak memang enggak ketemu ya. Jenguk sampean enggak ada ya apa salah terima karo cawar iki. Mungkin karo cawar undingan ya apa kabar ya? Aisan. Terus lagi kok sepi ning di Medan? Kan apa? Kan apa? Padha kerja ta? Ya, situ metu ben ana ya. Ini bener aku yang ini wis. Jenane ini. Ya, apa cawar? Kok mau nengai? Takon-takon ya, Pak. Hari ini didiru dan ini tiba ngulon titik ini kan enak. Lek rombe kon ngulon kan enak. Ngulon titik kan enak, ya. Iya. Gak bisa ini kita hanya ini. Ya, Bapak. Gak bisa ini kita. Aku ajar ini. Apa ini? Mada kerja di sini, ya. Sekarang bisa nanti itu mulai gimana pabrik ya untuk ke pabrik ke wangi misalnya kerjaan mana ke ruangan lo ngomongin kok di sini kena ini yang mungkin semua yo aduh ya wis ngomong lah lo pak ya oke balik gitu ya wis Pak Iksan ya wis cukup sudah silaturahmi wis ketemu jenengan wis tak dongak ning kanggo pinaringan sehat segera waras yo doano aku karo Cak War pinaringan sehat kabeh yo 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 segera waras oke waras sehat ya tuan salam untuk kok status ya sampai kita tuh selain
iki amak tonton sithik wis sampean. Aku karo karo Cak War wis sampean. Teman tongko. Teman. Sampean ya. Jaluk dongane dengan nasihat kabeh aku karo Cak War. Aku tak ingin pamit lah ya. Makane manuk. Ya kapan-kapan aku tak dalan rene meneh. Ya. Semoga aku tak yen pamit. Matur suwun. Enggak. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini dulu perjumpaan dan silaturahmi di tempat Pak Iksan. Beliau adalah orang yang paling kuat penyemangat. Jadi kita doakan semoga Pak Iksan sehat selalu. Kita sambung di akhir kesempatan nanti kita bisa silaturahmi sini lagi gitu. Pak Iksan ya, makasih banyak. Saya Pak nyun pamit. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Kita kembali pulang. Oke, teman-teman, makasih banyak yang sudah mengikuti di lintas perjalanan sore hari ini ya. Semoga perjalanan kali ini membawa berkah walaupun agak tegang sedikit. Tadi ada kendala kameranya itu error. Jadi sekarang sudah bisa digunakan. Kita lanjut pulang. Jangan lupa dukung terus di channel saya di Petualang Sejati. Cukup sampai sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.